Young people are targeted both by radicalization recruitment to violent extremist organizations for terrorist attack. When the youth is expected to promote a culture for tolerance and peace, many are misled to terrorism for their talent in communication and mobilization. Jack Harun was a young boy when he was recruited to a group of terrorists. Alongside Nurdin Emtop, he was a part of the 2002 Bali bombing and was jailed for 4.5 years for what he has done. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi dorongan Pak Jack pertama kali untuk bergabung dalam kelompok terorisme berapa tahun yang lalu itu ya Pak ya? Lulus SMP, kemudian saya melanjutkan sekolah di SMA. Waktu itu sudah ada pengajian, yaitu pengajian kita dibina oleh salah satu grup pengajian bawah tanah. Dalam artian waktu itu kita sempat dikasih gambaran bahwa ini ada sebagian umat Islam yang didolimi. Pengajian itu pengajian bawah tanah, dalam artian waktu itu sebuah organisasi rohis, tapi orang-orangnya itu mengikuti pengajian-pengajian di bawah tanah dalam tanda petik yang dilarang. Kemudian waktu itu menyampaikan ke kita peserta itu bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam karena berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian waktu itu kita juga diputarkan video-video tragedi kemanusiaan yang ada di luar negeri. Kemudian kita dipahamkan bahwa kita harus berjihad, kita harus membantu saudara-saudara kita harus ikut menjadi sukarelawan seperti itu. Jack stated that the initial recruitment process is through brainwashing the members, that Islam is a wrong and oppressed religion. They also taught him rebellion against the political regime at that time. Karena waktu itu kita didoktrinnya kan, mohon maaf, waktu itu kepemimpinan Bapak Soeharto, kita harus melawan asas tunggal, yaitu kita harus melawan Pancasila, harus melawan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu bertolak belakang dengan Islam, Undang-Undang Dasar bertolak dengan Al-Quran. One of the most infamous memorable moment was when Jack and the other fellow terrorists held a party after their successful Bali bombing. Itu sudah melaksanakan bom Bali 1, kemudian kita mengadakan syukuran waktu itu. Kita syukuran ya Pak, setelah bom Bali ya? Ya, syukuran. Setelah bom Bali itu, teman-teman yang pulang dari melaksanakan bom di Bali itu, pulang ke Solo, kita pesen gulai kambing waktu itu 2 ekor, kemudian ayam goreng berapa itu, kita makan bareng di situ ya, bahasanya syukuran. Kemudian tidak berapa lama dari itu ada salah satu yang ketangkap, kemudian kita waktu itu membubarkan diri, kita dikasih uang saku 500 ribu untuk pergi sejauh-jauhnya. Selama berapa tahun Pak Jack terjebak di dalam kelompok terorisme itu, pada akhirnya apa sih Pak yang menyadarkan Pak Jack bahwa terorisme ini sebenarnya jalan yang menyimpang? Kemudian dalam perjalanan pelarian itu kita sambil berpikir, apakah ini jihad yang benar? Kenapa kalau saya jihad kok semua orang menolak saya, bahkan ustadz-ustadz saya yang dulu pernah membimbing saya, begitu saya silaturahmi ke rumahnya atau tanda petik kita minta perlindungan, justru malah ditolak. Saya dan beberapa teman mulai berpikir, apakah ini jalan kita benar atau ada kesalahan tentang amal-amal kita dalam tanda petik amal jihad ini. Jack started to realize where he went wrong behind bars. All the police interrogations and investigations made him realize that what he did almost cost him his family. Setelah seminggu kita mulai penyidikan, nah mulai penyidikan itu kita mulai bisa komunikasi dengan istri, mulai bisa komunikasi dengan orang tua lewat HP-nya penyidik itu. Kemudian dari situlah faktor utama yang menyadarkan saya, yaitu nasihat dari orang tua saya, ibu saya, faktor istri dan orang tua itu yang sangat pengaruh. Kemudian saya yakin, saya berkomitmen bahwa saya udahlah, saya ini mengakui kesalahan dan saya berniat kita menjalani masa hukuman ini. Kalau sudah selesai, kita akan kembali ke masyarakat, kita kembali ke orang tua, kita kembali ke keluarga. Itu ya, kalau ya. Dari Pak Jack sendiri, perasaannya tuh bagaimana ketika Pak Jack tuh menyadari bahwa adalah saya mau berkomitmen untuk menjalankan jihad yang benar aja tanpa harus merugikan orang lain gitu melalui aksi terorisme.
Itu perasaan Pak Jack pada saat itu bagaimana? Perasaan saya menyesal, kemudian saya perasaan saya sudahlah, kita harus mengakui kesalahan ini dan saya harus menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita harus berbuat baik ke negara ini, ke keluarga, dan ke orang tua. When asked about how he feels about the life that he's living right now after leaving his dark past, Jack said that he is much happier now that he gets to spend more time with his family while running a restaurant of his own. In regards to the recent act of terrorism that happened in Indonesia, Jack regrets that it still involves a lot of young people, although he understands why the youth are easily targeted. Saya waktu itu juga umur-umur segitu, saya ikut terjebak di dalam lingkaran terorisme itu, dan saya menyadari betul bahwa umur-umur itu rawan, tanda petik rawan, rawan sekali. Umur-umur itu kemudian mereka baru kita waktu itu mencari jati diri, kemudian waktu saya umur kelas 2 SMA itu kan masih kita semangat-semangatnya ya Mbak ya, umur-umur itu kan masih semangat-semangatnya. Kemudian pengaruh-pengaruh itu antara yang baik dan yang buruk kan semua masuk ke kita, dan kita umur-umur itu pengen menunjukkan siapa kita, menunjukkan jati diri kita lah di situ. Banyak kadang-kadang teman-teman itu yang sekarang ini ikut di terorisme itu terjebak di situ, terjebak pemikirannya bahwa sebenarnya niat mereka, niat saya waktu itu saya baik, pengen membantu saudara kita yang dizalimi waktu itu ada yang. Kalau hari ini kita ditanya bagaimana pandangan kita, ya kita, saya sangat menyayangkan umur-umur yang harusnya itu kita berkiprah ke persiapan masa depan, yang seharusnya kita mempersiapkan diri untuk ikut terlibat dalam pembangunan Indonesia ini, karena Indonesia ini butuh tangan-tangan pemuda yang kuat, butuh pemimpin-pemimpin yang kuat, butuh pemimpin yang cerdas hari ini. Jack surely has his own hope for the future of Indonesia's youth. He realizes that to learn about the depth of religion, one will need to be aware to learn from the right teacher and the right way to seek for knowledge. Kita hari ini harus mencari guru yang benar-benar menjadi guru panutan yang membela diri, bangsa, dan negara ini ke hal-hal yang positif. Harapan kami ya, seperti saya, seperti teman-teman yang semula mulai dalam artian kembali ke NKRI, mulai mengakui kesalahannya. Mari harapan kami, teman-teman ini kita dorong, kita fasilitasi, kita dukung dengan berbagai macam cara sehingga teman-teman itu bisa memberi sumbangsih yang dulu ikut merusak bangsa ini. Hari ini mari kita dukung mereka, mari kita beri kesempatan mereka untuk ikut terlibat dalam pembangunan NKRI ini, karena suara-suara mereka, suara saya dan suara teman-teman hari ini penting. Karena apa? Kita sudah pernah mengalami, kemudian kita ceritakan, kemudian kita berbagi hari seperti hari ini. Ini penting karena apa? Ini pengalaman kami, mudah-mudahan tidak menjadi inspirasi untuk mengikuti jejak kami yang jelek atau yang salah, tapi mudah-mudahan menginspirasi kami bisa seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman, oh ini jalan yang ditempuh dulu salah, kemudian mari inspirasi ini menjadi inspirasi yang positif yang bisa membangun NKRI ini. NKRI ini kuat, NKRI ini luas, mari kita bangun bersama semua agama, semua etnis, semua suku bangsa, kita sama-sama membangun. Mudah-mudahan tidak ada lagi perpecahan, tidak ada yang namanya adu domba, tidak ada pihak-pihak lain. Kalau ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi, mari kita lawan bersama-sama. Karen Vandenbroek and Lutfi Evan for C Today.